Harga cabai di Kabupaten Berau mengalami kenaikan tinggi di tahun 2023. Si pedas kini dijual Rp120.000 per kilogram. 3 kali lipat dari harga daging ayam juga mengalami kenaikan. Para pedagang mengakui kenaikan harga akibat kelangkaan pasokan. Berdasarkan pantauan di Pasar Sanggam Aji Gilias, Sat, pada Kamis, 5 Januari 2023, baik harga ayam maupun cabai kompak naik memasuki minggu pertama Januari 2023. Harga cabai tembus Rp120.000 per kilogram, dari normalnya Rp80.000 per kilo. Menurut seorang pedagang, Alus, harga cabai saat ini Rp120.000 per kilo. Kenaikan tertinggi terjadi beberapa hari lalu yang mencapai Rp150.000 per kilo. Justru saat Nataru harga cabai masih normal, yakni Rp80.000 per kilogram, ucapnya. Kenaikan cabai terjadi lantaran cuaca yang menyebabkan petani gagal panen. Sehingga, produksi berkurang dan cabai di pasaran sulit ditemukan. Kendati begitu, harga cabai diperkirakan kembali normal pekan depan. Karena semakin menunjukkan tren penurunan. Sekian harga cabai untuk tanggal 6 Januari 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.